Pemerintah Desa Banjar Aji, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan mencatat sebanyak 81 rumah warga rusak akibat diterjang angin puting beliung Rabu 15 Juni 2022 petang. Kepala Desa Banjar Aji Rais mengatakan dari 81 rumah tersebut 34 unit rumah rusak berat dan 37 unit lainnya rusak ringan. Dalam musibah itu tercatat 1 unit rumah milik warga mengalami kerusakan berat. Raice mengatakan segera mendirikan posko bencana di lokasi usai terjadinya angin puting beliung. Raice juga mengalporkan tidak ada korban jiwa akibat dari kejadiannya bencana angin puting beliung yang terjadi petang tadi.